Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini Abang Budin nak mengajar petua merawat sakit batu karang menggunakan bahan semula jadi yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai yang tak tahu. Okey, pokok ni nama dia pokok sepelas. Okey, kalau Abang Budin panggil dia pokok sepelas. Dia tumbuh banyak. Banyak, memang banyak tumbuh dekat tepi-tepi jalan. Sebenarnya pokok ni berguna untuk buat rawatan batu karang di pundi kencing. Sakit batu karang ni. Ha, kalau orang yang biasa kena dia tahu. Okey, cara dia, okey. Kita ambil suluh dia ni. Dia panggil suluh. Suluh pokok dia. Okey, ni macam ni. Suluh dia. Ambil sebanyak segenggam. Segenggam lah, segenggam dia. Segenggam. Okey, kita kutip. Kutip. Pokok dia memang banyak tepi-tepi jalan. Daun dia kasar. Kalau yang mana tak kenal, boleh tengok. Daun dia kasar. Banyak tepi-tepi jalan. Okey, ambil segenggam. Okey, Abang boleh ajar ya. Ambil segenggam macam ni yang Abang Mudin dah potong. Segenggam, dan kita perlu potong ikut genggaman kita. Potong pangkal, potong hujung dia, biar segenggam macam ni. Ha, cukup segenggam. Biar betul-betul segenggam. Okey, dan blender daun tadi, pucuk tadi, sulur tadi. Okey, blender bersama beras goreng. Okey, bubuh dalam blender. Yang daun tadi yang kita telah kerat tadi, bubuh dalam blender bersama 7 biji beras goreng. Segenggam ni boleh kita kena blender sebanyak air dia, banyak sebanyak botol ni. Sebotol mineral ni. Botol mineral kecil. Ini yang dah Abang Budin blend lah. Dia boleh merawat sakit. Biasa kalau orang sakit pinggang pun boleh minum. Sebab sakit pinggang ni biasanya disebabkan air kencing kita kotor. Okey. Nama boleh tunjuk eh. Okey, ni segelas. Minum segelas pagi, tengah hari dan malam. Amat dalam 3 hari ke 4 hari, insya-Allah batu karang tadi akan keluar bersama air kencing kita lah. Boleh amalkan. Selawat 7 kali bismillah, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia macam daun jambu je. Sedap. Tapi lepas blender tapis dulu lah. Tapis, isi dalam botol. InsyaAllah dalam 2-3 hari je kita punya batu karang tadi akan hancur. Dia keluar bersama air kencing. Sakit, memang sakit. Itu adalah petua untuk batu karang yang ada di pundi kencing lah. Selamat mencuba. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk tu datang pada Abang Budin sendiri. Hari ini Abang Budin kongsi untuk anda semua, InsyaAllah. Di lain hari, Abang Mudin cuba kongsi benda lain lagi. Banyak lagi petua-petua daripada orang lama-lama yang kita sendiri pun tak tahu. Assalamualaikum dan selamat mencuba.